Halo Stepheners, welcome back again to my channel. Bertemu lagi bareng saya Stephen Ang ya. What's up? Baru-baru saja berkolaborasi dengan satu sistem terbaru One UI versi 5-nya Samsung menghadirkan sebuah fitur yang sangat fantastis sekali buat kalian semua guys. Fitur extract text from image ya, menyalin teks dari gambar dan bisa dipakai di aplikasi WhatsApp. Wah, mantap banget guys ya. Nah, jadi sekarang kalau mau mengirim teks ya, contoh misalnya alamat yang ada di kartu nama ya, ada informasi penting di sebuah brosur ataupun kita mau mengutip tulisan dari sebuah buku yang sangat bagus sekali, namun kita malas lagi untuk ketik ulang ya, merepotkan sekali ya guys ya. Nah, tentunya sekarang dengan hadirnya fitur extract text from image kolaborasi WhatsApp dengan One UI versi 5 Samsung pastinya akan menarik perhatian kalian semua guys. Langsung saja kita lihat caranya bersama guys. Kita buka WhatsApp kita guys. Nah, ketika kita mau mengetik, di sebelah kanan bagian bawah mic ada option 3 titik. Kita tekan itu, kita slide, dan ada fitur extract text ya. Saya sudah siapkan sebuah kartu nama di sini. Ya, saya mau mengirim alamat ya ke teman saya. Kita tinggal arahkan teks yang mau kita ekstrak atau salin. Ya, contohnya di sini nih ya. Ya, sudah siap ada 3 alamat ya. Kalau sudah pas framenya, kita ekstrak, kita tekan ya. Kita tunggu. Langsung saja kita cek ya apakah sudah benar hasil dari ekstrak teks tersebut. Ya. Tentunya ketika kita ekstrak teks from image yang menyalin teks dari gambar, tidak bisa diedit ya. Jadi apa adanya ya, kita tinggal send. Namun tenang guys, kalau mau mengedit, mau menambah tulisan lain, atau misalkan kita mau menambah spasi, merubah bentuk, dan sebagainya, kita bisa lakukan satu hal terlebih dahulu, yaitu dengan kita paste ya, barulah kita bisa nambahkan, mengubah susunan yang ada ya, seperti itu. Kita mau tambahkan bold dan menambahkan teks ya. Kalau sudah yakin, langsung saja kita send. Ya, ini dia hasil extract text from image, menyalin teks dari gambar dari WhatsApp ya. Bayangkan ya, dengan ada fitur ini pastinya sangat-sangat menghemat waktu kalian guys ya. Kita akan mencoba lagi dari sebuah buku ya. Kita arahkan fokus extract ya. Dan ternyata bisa ya. Jadi teks yang lumayan panjang juga bisa kita ekstrak, bisa kita salin dengan begitu mudah ya. Bagaimana Stepheners? Gampang banget ya. Pastinya kalian semua sudah bisa mulai mencoba dan mempraktekkannya ya. Oke. Bagi kalian yang belum subscribe YouTube channel Stephen Ang, pastikan langsung subscribe, tonton dan like videonya. Bunyikan lonceng notifikasi ya untuk mendapatkan video-video terbaru menarik lainnya dari Stephen Ang. Share, bagikan video ini ke semua orang yang kalian kenal guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas supportnya. Bye-bye.